Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Hari baru adalah hari anugerah Tuhan bagi kami di hari ini. Kami memulaikan aktivitas kami hari ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari Engkau Tuhan tolong kami, hikmat-Mu melengkapi kami, kuasa-Mu membungkus kami, kekuatan-Mu menjadi bagian hidup kami. Firman-Mu diberitakan, kami akan hidup di dalamnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan harian keluarga kita hari ini, Selasa 8 Maret tahun 2022. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 58 ayat 4 sampai 5. Demikian. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah melakukan puasa dengan benar. Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata puasa di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai tindakan yang menghindari makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja. Tindakan ini juga dapat kita jumpai di dalam Alkitab, misalnya puasa yang dilakukan oleh Esther. Dalam Esther pasal 4 ayat 16, Musa dalam Keluaran 24 ayat 16, dan bangsa Niniwe, Yunus 3 ayat 7, juga umat Israel, Zakaria 8 ayat 19. Semuanya hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Melalui kedua ayat ini, kita bisa melihat betapa umat Israel telah bersusah payah untuk berpuasa. Namun, ujung-ujungnya tidak diindahkan Allah. Rupanya, mereka keliru dalam berpuasa. Puasa mereka tidak dibarengi dengan tindakan mereka. Mereka berpuasa, tetapi mereka berkelahi. Mereka mengasihi Allah, tetapi mengabaikan kasih terhadap sesama. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung mengepalkan tangan untuk kemudian menindas sesama mereka yang lebih lemah. Sebagai keluarga Kristen yang berkualitas, kita dituntut untuk mentransformasikan nilai-nilai kehidupan ke arah yang lebih baik dengan hidup rukun satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, saling menghibur dan menguatkan, bahkan hidup di dalam kasih. Hari ini juga kita memperingati Hari Perempuan yang mengingatkan untuk peduli pada mereka. Tidak sedikit dari kita yang seketika langsung menutup mata dan telinga terhadap tangis, dera, dan nyanyian kepiluan sesama kita. Lebih daripada itu, ada yang melakukan puasa demi menyogok Tuhan agar meluluskan keinginannya. Hal ini sungguh merupakan sebuah ironi, tetapi juga kenyataan pahit. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk turut serta dalam penderitaan Kristus melalui tindakan yang menyatakan kepedulian dan kasih kami kepada sesama, terlebih melakukan apa yang Engkau inginkan sebagai wujud puasa yang sejati. Amin.